Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Laga itu akan kick off pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menatap laga itu, Irak sudah mengunci tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lions of Mesopotamia sudah mengumpulkan sebanyak 12 poin dari 4 kali berlaga. Sementara itu, Indonesia ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Garuda membutuhkan tambahan 3 poin dalam 2 laga untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Indonesia memang sedang kurang oke saat melawan Irak. Dalam 2 pertandingan terakhir, Indonesia menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 dan 1-3. Tapi, Indonesia mempunyai modal bagus menjelang duel dengan Irak. Tim asuhan Shin Tae-yong sudah tak menelan kekalahan dalam 3 pertandingan dengan catatan clean sheet. Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, lalu imbang dengan Tanzania dengan skor akhir 0-0. Nah, menarik kita saksikan pertandingan besok. Apakah timnas Indonesia bisa balas dendam Irak babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika skuad asuhan Shin Tae-yong menang di laga timnas Indonesia versus Irak, maka langsung memetik keuntungan ganda. Peringkat FIFA timnas Indonesia juga semakin melesat atau naik ke peringkat 127 dunia jika menang atas Irak dan Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.